Kiwi KPM. Dengarlah ini, suatu pesanan tinggalan bangsa, dilupa jangan. Banyakkan lagi seni warisan supaya tidak ditelan zaman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot prasekolah. Mata pelajaran yang kita nak belajar ialah Bahasa Melayu. Nama saya Hanif Sean dan hari ini saya rasa kita bersemangat ni nak belajar topik apa ya. Sebelum tu tentunya saya nak perkenalkan dulu juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Rohaya. Assalamualaikum Cikgu Rohaya. Cikgu Rohaya, bersemangat hari ini? Begitu bersemangat Cikgu Rohaya. Dibagi macam ni tadi kan? Baiklah, tadi kita sudah pun saksikan profil guru kita, guru penyampai kita iaitu Cikgu Alfian. Assalamualaikum Cikgu Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Hanif? Alhamdulillah, sigap bergaya Cikgu Alfian kita hari ini. Kalau nak tahu, selempang ini didatangkan khas dari Indonesia. Menarik Cikgu. Saya suka dengan seni yang ada di situ. Cikgu, saya nak cakap sikit ni sebenarnya. Tadi masa saya tidur tadi, saya ada mimpi lah Cikgu. Hanif ada mimpi? Saya pun ada mimpi juga. Cikgu ada mimpi apa tadi, Cikgu? Saya mimpi ada satu pesanan disampaikan dalam mimpi saya. Apakah pesanan tersebut, Cikgu? Saya rasa saya pun ada dengar pesanan. Ya ke? Hanif dengar macam mana? Seperti ada bunyi yang agak merdu, Cikgu. Tapi saya kurang macam pasti. Macam samalah mimpi kita. Kalau mimpi kita sama, maksudnya kita bermimpikan tentang syair. Syair. Cikgu dengar seseorang menyampaikan syair. Bagaimana syair itu, Cikgu? Syair ini adalah satu puisi yang menerangkan tentang cerita ataupun nasihat kepada pendengar. Syair ini dia ada ciri-ciri khas dia yang tersendiri. Okey, yang pertama, rima akhirnya mestilah sama. Katakan ada empat baris. Setiap baris terdiri daripada rangkai kata suku kata akhir yang sama. Suku kata akhir yang sama, Cikgu. Ya, betul sekali. Kemudian syair ada irama-irama tersendiri. Antaranya kalau macam tadi yang Cikgu dengar dalam mimpi tu, itu irama perindu. Irama perindu. Irama perindu. Kemudian ada juga irama batu belah. Selendang delima. Selendang batu belah, selendang delima. Ada macam-macam lagi. Ada banyak variasi ataupun irama syair. Menarik, Cikgu. Cikgu, kita dengar irama perindu tadi. Ada orang rindu dengan kita ke? Rasanya lah. Dan hari ini Cikgu nak belanja sikit Hanif dan murid-murid di rumah. Satu irama, iaitu irama hiasan. Irama hiasan. Baik, Cikgu. Saya dah tak sabar-sabar nak dengar ni. Saya pasti kawan-kawan saya di rumah juga tak sabar nak dengar syair daripada Cikgu Alfian kita hari ini. Sebenarnya, jarang-jarang berlaku Cikgu baca syair. Hari ini begitu istimewa Cikgu untuk kita semua. Cikgu bersemangat untuk melagukan syair ni. Harap murid-murid pun dapat belajar. Tajuk syair ini ialah Malaysia Tercinta. Malaysia Tercinta. Baiklah, dengan itu hiasan. Cikgu Alfian, dipersilakan.
Darilah Perlis hingga ke Johor, Sabah, Sarawak sama tersohor. Bumi Malaysia sudahlah masyhur, rakyat peramah berbudi luhur. Berbudi luhur. Baiklah, saya itu berikan tepukan untuk Cikgu Alfian. Terima kasih. Begitu merdu irama syair Malaysia tercinta. Malaysia tercinta. Kalau kita hayati, setiap bait kata dalam syair tersebut melambangkan kebanggaan kita terhadap Malaysia. Kebanggaan kita terhadap Malaysia. Saya pasti kita semua bangga dengan negara kita Malaysia. Sambil kita bangga dengan negara kita, kan kita ingat balik syair Cikgu Alfian tadi, dan kita akan berehat sebentar ya Cikgu. Pastikan anda jangan ke mana-mana, banyak lagi Cikgu Alfian akan kongsikan dengan kita hari ini di mana? Di Didik TV KPM. TV KPM. Pergi ke laut menangkap ikan, selamat sejahtera saya ucapkan. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Sama-sama kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dalam slot prasekolah. Bersama saya ialah Cikgu Alfian. Cikgu Alfian, tadi saya ada bagi sedikit pantun. Pantun? Ha, okay. Adakah kita akan belajar pantun cikgu dalam segmen tepat ini? Tepat sekali. Macam mana Hanif boleh tahu apa yang akan cikgu ajarkan hari ini? Ha, saya boleh dah ada rasa dalam mimpi, kan tadi kita mimpi cikgu. Ha. Okeylah, tepat sekali Hanif. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan pantun bersama dengan murid-murid prasekolah. Okey, pantun yang akan kita berikan perhatian pada hari ini ialah pantun dua kerat. Pantun dua kerat. Pantun dua kerat. Kenapa dua kerat? Sebab pantun ada banyak kerat. Kerat ni maksudnya baris. Okey, bila kita sebut tentang dua kerat maksudnya ada dua baris. Yang istimewanya tentang pantun ni, kalau dua kerat, dia bahagian pertama ataupun baris pertama disebut sebagai pembayang. Pembayang cikgu ya. Pembayang, baris kedua adalah maksud. Baris kedua adalah maksud. Okey, selain daripada pantun dua kerat, kita ada pantun empat kerat, enam kerat, lapan kerat, sepuluh kerat, dua belas kerat. Wow. Okey, banyak. Jadi kalau pantun dua kerat, baris pertama itu ialah pembayang, baris kedua ialah maksud. Kalau pantun empat kerat, dua pembayang pertama, maksudnya baris pertama dan baris kedua itu ialah pembayang, dan baris ketiga dan keempat itu ialah maksud. Oh. Okey, jadi kita tak payah cerita panjang. Jom kita lihat beberapa jenis ataupun beberapa contoh pantun dua kerat. Okay. Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Maksudnya apa? Okey, kalau kita tengok baris kedua ialah maksud. Kita lihat maksudnya, banyak orang, banyak ragam. Ya, cikgu. Okey, kalau macam hanya seorang pun dalam kelas kan, mesti ada ragam tersendiri kan? Saya setuju, cikgu. Okey, lagi kalau dalam kelas ramai orang, macam-macam ragamnya. Ada yang suka tidur, ada yang suka berbual, ada yang suka keluar kelas, ada macam-macam ragam. Ada yang betul-betul tekun belajar. Betul. Kita nak duduk depan sekali itu, cikgu. Itu antara ragam-ragam pelajar. Okey, seterusnya kita lihat pantun yang kedua. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Aduh, sakit saya dengar tu. Apa maksudnya tu, Hanif? Kerana mulut, badan binasa? Kerana mulut, badan binasa. Adakah kerana kita, apa yang kita katakan tu kurang senang didengar oleh orang lain, cikgu, ya? Betul. Kadang-kadang kerana mulut ni boleh menyebabkan badan menjadi binasa. Contohnya, kalau kita tak jaga mulut, kita suka cerita keburukan orang, kita suka cari gaduh dengan orang, maki-maki orang, memberi kesan kepada badan kita. Contohnya, dalam kelas ada yang suka mengejek kawan. Jadi bila cikgu laporkan kepada ayahnya, dia kena rotan. Jadi kerana mulut, badan binasa. Tepat sekali. Okey, jom kita lihat contoh seterusnya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Maksudnya apa? Sudah dia tahu, dia tanya lagi. Contohnya dia dah tahu dah hari ni hari
Jumaat. Yeah. Tanya lagi, cikgu, hari ni hari apa? Maksudnya dia dah tahu, dia bertanya pula. Saja nak menguji. Saja nak menguji, kan? Okey, lihat seterusnya. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Ha. Maksudnya apa? Saya rasa, cikgu, kalau kita sudah kenyang selepas makan tu, kita pun gembira. Betul. Ya. Bila perut dah kenyang, kita pun suka hati. Tepat sekali. Dan yang terakhir, kita lihat contoh yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat. Siapa cepat, dia dapat. Sebabnya siapa lambat selalunya ketinggalan. Akan rugi, cikgu. Akan rugi. Betul. Tepat sekali. Baiklah. Tadi cikgu dah terangkan tentang pantun mengandungi pembayang dan maksud. Sekarang cikgu nak uji Hanif untuk buat satu tugasan. Apakah tugasan itu, cikgu? Di belakang kita ada satu papan yang mengandungi pantun dua kerat yang terdiri daripada pembayang dan maksud. P ialah pembayang dan M ialah maksud. Okey, jadi contoh cikgu buat satu dululah. Ya, cikgu. Di bahagian bawah ni maksudnya ialah banyak cakap, banyak bohong. Tadi cikgu cakap untuk pantun belakangnya mesti sama. Okey, jom kita lihat. Kita ada apakah pilihan yang kita ada, cikgu? Beca ke Putrajaya. Okey. Ni berakhir dengan ya. Kalau ya ni hong, cikgu. Hong. Ni gi. Gi. Ni ya, berjaya. Inilah pasangannya. Okey, pembayangnya ialah naik beca ke Putrajaya. Naik beca ke Putrajaya, rajin membaca pasti berjaya. Maknanya cikgu, kita kena belajar kuat-kuat je, cikgu. Ya, betul. Kena rajin membaca pasti berjaya. Okey, sekarang giliran Hanif pula untuk lengkapkan maksud bagi pantun yang pertama. Baik, cikgu, yang pertama saya nampak di sini pembayangnya adalah ada sumur, ada perigi. Ya. Maka maksudnya harus berakhir dengan gi di sini, cikgu. Tepat sekali. Okey, cuba Hanif lihat. Saya cuba cek. Ini seperti betul ke ni? Jangan malas pergi mengaji. Tapi akhirnya gi. Gi. Bukan gi. Kan. Cuba cari yang lain. Saya rasa yang ini, cikgu. Okey, cuba. Panjang umur, jumpa lagi. Okey, ya, tepat sekali. Kita cuba di sini, ya. Okay, panjang umur, jumpa lagi. Baik. Ada sumur, ada perigi. Panjang umur, jumpa lagi. Ya, tepat sekali. Okey, kita ada lagi dua. Jom kita selesaikan sama-sama. Cikgu akan selesaikan pembayang bagi pantun di bahagian sini. Hanif akan lengkapkan di bahagian sana. Baik, okay. Kita cuba. Ya. Saya akan cuba selesaikan pecah kaca, pecah gelas. Okey, cikgu, ada ikan siakap, ikan senohong. Sedapnya, cikgu, ikan siakap senohong tu. Masak tiga rasa. Saya akan tampal di sini. Saya akan cuba. Kita tengok murid-murid pun sambil cikgu dengan saya tengah tampal ni. Cuba simakkan untuk kita. Agaknya betul ke tak? Ingat yang mana pembayang, yang mana maksud. Bagaimana kita nak samakan pantun dua kerat, ya cikgu? Ya, pantun dua kerat. Baris pertama dan baris kedua baris mengandungi pertama suku kata akhir yang sama. Baiklah. Cikgu, saya rasa saya sudah selesai di sini. Cikgu pun sudah selesai. Saya, cikgu pun dah selesai. Okey, Hanif bacakan dulu. Baik. Yang pertama tadi, cikgu, kita sudah ada sumur, ada perigi, panjang umur, jumpa lagi. Yang kedua, pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Dia macam biasa tulis surat ni. Okey, seterusnya. Seterusnya, daun palas, daun keranji. Jangan malas pergi mengaji. Itu yang penting tu. Penting. Saya setuju, cikgu. Okey, tengok cikgu punya. Ikan siakap, ikan senohong. Banyak cakap, banyak bohong. Sebab tu kalau selalu siapa yang rajin bercakap dalam kelas tu, jangan percayalah. Macam banyak bohongnya, ya. Okey, tepi semak ada perigi. Orang tamak selalu rugi. Kita kena berkongsi, cikgu. Berkongsi, apa-apa jangan tamak-tamak. Ilmu, betul. Makanan. Cikgu teringat cerita anjing dengan bayang-bayang. Sebab dia tamaklah dia rugi. Terus tak dapat langsung, kan? Jadi murid-murid nak tahu macam mana cerita anjing dan bayang-bayang? Kena rajin-rajin membaca. Dan yang terakhir sekali, naik beca ke Putrajaya. Rajin membaca, pasti berjaya. Yeah, saya setuju itu, cikgu. Saya rasa kita sudah pun belajar pantun dua kerat. Ya. Dan sebenarnya, cikgu,
masuk ke bengkel mengambil pahat. Wow. Sekarang kita akan berehat. Wow. Baru belajar sekejap, Hanif dah berjaya menghasilkan satu pantun yang hebat. Terima kasih cikgu. Baiklah murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar saja. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah dan sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Bersama saya ialah Cikgu Alfian. Dan Cikgu Alfian, saya rasa topik kita hari ini begitu menarik, iaitu warisan. Betul, tepat dan sekali. Dan dalam segmen ini kita akan belajar mengenai sajak. Ya. Apa sebenarnya warisan itu? Ada macam-macam. Okay, kita ada bangunan, kita ada warisan dari segi bahasa, dari seni, tarian dan macam-macam lagi. Tapi hari ini kita fokus kepada warisan bahasa dan sekarang kita masuk ke dalam topik sajak. Apa itu sajak? Ya, cikgu. Okay, sajak ini adalah satu puisi tentang cerita yang mengandungi macam-macam unsur. Okay, ada yang berkaitan dengan unsur kenegaraan, ada yang berkaitan dengan nasihat, semangat perjuangan, tokoh dan sebagainya. Jadi, ya, untuk hari ini, sajak yang akan kita deklamasikan ialah Sumpah Anak Merdeka. Sumpah Anak Merdeka. Pastinya bertemakan patriotisme. Betul. Baik, okay, cikgu. Sajak ni dia berbeza dengan pantun dan juga syair. Okey, kalau syair suku kata akhirnya ataupun bunyi akhirnya mesti sama. Keempat-empatnya mesti sama. Kalau pantun pula untuk dua kerat rima akhirnya mesti sama untuk baris pertama dan kedua. Kalau empat rangkap baris pertama dan kedua, contohnya AB, dia akan ulang semula AB. Okey, dan seterusnya. Tapi untuk sajak, dia tak ada suku kata akhir yang perlu dipatuhi. Maksudnya, dia boleh terdiri daripada suku kata akhir yang berbeza. Okey, jadi hari ini secara eksklusifnya, istimewa untuk murid-murid, cikgu akan deklamasikan satu sajak yang bertajuk Sumpah Anak Merdeka. Baik, dengan itu, dipersilakan Cikgu Alfian dengan sajaknya Sumpah Anak Merdeka. Silakan, cikgu. Okay, dengar betul-betul. Aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela maruah bangsa. Okey, sekarang giliran Hanif pula untuk menyambung sajak cikgu. Baik, saya akan cuba cikgu. Aku anak merdeka, harapan nusa dan bangsa, akan ku tentang petualang negara yang tegar membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria, ini tuah akan membela untuk kubalut luka lama. Wah, kagum Cikgu Alfian mendengar Hanif membaca sajak. Terima kasih cikgu. Saya dapat tenaga semangat tu dari cikgu sendiri. Wow, pastinya murid-murid di rumah pun sama bersemangat dengan kita. Saya pasti mereka juga berlatih tadi cikgu. Betul. Okey, jom kita lihat apakah intisari ataupun kandungan yang terdapat dalam sajak tersebut. Tadi cikgu kata setiap sajak akan mengandungi mesej-mesej tertentu.
Okey, kalau kita lihat kepada tajuknya, Sumpah Anak Merdeka, kita tahu ini adalah berkaitan dengan nilai kenegaraan. Betul? Nilai kenegaraan. Okey, kita lihat katanya, dia seorang anak merdeka bangkit dari persada luka. Maksudnya dia bangun daripada satu perkara yang menyakitkan. Okey, kemudian dia berdiri megah di pentas wira. Maksudnya daripada dia tertidur, daripada dia terjaga, kemudian kita lihat dia bangkit semula untuk membela maruah bangsanya. Okey. Seterusnya dia ingin tebus maruah bangsa. Tebus maruah bangsa sebabnya tadi dia dah terluka. Ya. Yeah. Dia mungkin telah dijajah melalui satu sejarah yang melukakan. Okey, kemudian dia kata dia anak merdeka terjaga dari ranjang kecewa. Ranjang tu ialah katil, maksudnya dia dah terlena. Mungkin dia dah seronok tidur kan. Lepas tu tiba-tiba datang penjajah ataupun orang jahat. Jadi dia bangun daripada kekecewaan itu berpaksi gagah di panggung perkasa. Maksudnya dia bangun dengan semangat yang baru dan ingin kubela nasib bangsa. Maksudnya dia dah sedar diri, dia nak bangun dan bela bangsa dia. Okey, seterusnya lihat rangkap yang kedua. Okey, rangkap seterusnya, aku anak merdeka, harapan nusa dan bangsa. Oh, dia dah sedar dia sebenarnya harapan nusa dan bangsa. Okay, kemudian kita teruskan, akan ku tentang petualang negara. Maksudnya dia nak lawan musuh-musuh tu tadi kan? Dan akhirnya dia kata, di dada penuh satria, ini tuah akan membela untuk ku balut luka lama. Maksudnya dia nak menuntut bela di atas luka dan kekecewaan dia. Sebab kita mula dengan luka pun tadi juga. Bangkit dari persada luka dan akhirnya untuk ku balut luka lama. Tepat sekali. Jadi puisi ni mungkin ada kesukaran sikit kita nak faham. Dia memerlukan kita teliti satu persatu. Tetapi semangat tu yang kita mahukan. Semangat itu yang kita mahukan. Seperti yang cikgu katakan tadi, tajuk sajak ialah sajak Sumpah Anak Merdeka dan temanya ialah patriotisme, cikgu. Betul, tepat sekali. Melawan penjajah. Betul. Di sini sebagai seorang anak merdeka. Ya, tepat sekali. Saya rasa sangat menarik tu cikgu apa yang kita sudah belajar hari ini. Kita belajar mengenai sajak ni dan cara mendeklamasikan sajak tu cikgu. Sebab ini mengenai patriotisme, kita kena bersemangat. Bersemangat. Tapi kalau ada sajak yang bercerita tentang kesedihan, janganlah baca penuh semangat. Dia mesti diselami dengan emosi. Kalau tajuknya berkaitan dengan kesedihan, perlu dihayati dengan nilai kesedihan. Nilai kesedihan. Kalau sayu dengan kasih sayang, perlu disampaikan dengan nada yang penuh kasih sayang. Kena ada emosi tu, seperti nasihat Cikgu Alfian kita hari ini. Yeah. Baiklah cikgu, saya rasa sudah pelbagai macam-macam kita belajar hari ini cikgu. Betul? Boleh kita dapatkan rumusan mengenai topik warisan kita hari ini? Boleh, tentu sekali. Baiklah, apa yang telah kita pelajari hari ini berkaitan dengan warisan bahasa. Kita dah belajar dan kita dah baca teks berkaitan dengan pantun, syair, sajak dan macam-macam lagi. Jadi apa peranan kita sebagai seorang pelajar dan juga rakyat Malaysia yang mewarisi legasi dari zaman datuk nenek moyang kita ialah kita perlu pertahankan sebagai mana yang di message dalam syair tadi tu, kita mesti jaga hazanah warisan kita. Jaga hazanah warisan kita. Saya setuju tu cikgu. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Alfian. Tapi kan sebenarnya saya ada dengar murid-murid di rumah kata, "Cikgu, saya nak belajar dengan lebih lanjut." Dekat mana kita boleh cari bahan rujukan ni cikgu? Baiklah, murid-murid ataupun guru-guru sendiri jangan risau sebab di Pelantar D5 KPM kita ada sediakan macam-macam sumber pembelajaran, bahan pembelajaran dan juga rujukan. Jadi boleh akses Pelantar D5 KPM untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Pelantar D5 KPM seperti pautan yang anda perhatikan di skrin anda. Dan dengan itu sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, Cikgu Alfian, kerana mengongsikan pelbagai ilmu kita hari ini dalam topik warisan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Rohaya. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Banyak lagi tahu ilmu yang sama-sama kita ingin mencari. Ya. Maka dengan itu, nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebelum kita berakhir, cikgu ada video sedikit, cikgu. Jom kita saksikan. Nak tonton sama-sama. Jom kita saksikan sama-sama. Kita jumpa lagi. Bye semua.